Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, tidak terasa sudah 6 bulan berlalu sejak servis berkala saya sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah 2 kali servis berkala di Mazda Sunter yang pertama dan di Mazda Simpruk yang kedua. Jadi kalian bisa lihat link di atas untuk pengalaman saya ketika servis berkala di Mazda Sunter, atau kalian bisa juga lihat link di atas juga untuk pengalaman saya ketika servis berkala di Mazda Simpruk. Nah, sekarang sudah 6 bulan berlalu sejak servis berkala saya terakhir di Mazda Simpruk. Sekarang saatnya saya akan melakukan servis rutin atau servis berkala selanjutnya. Nah, untuk servis berkala atau servis rutin sekarang saya akan lakukan di Mazda Fluid. Di 3 tempat yang berbeda. Saya akan sharing secara detail pengalaman saya dan keseruan saya servis berkala di Mazda Fluid. Simak terus video saya ya. Nah, bagi kalian yang mungkin bertanya kenapa saya memilih melakukan servis rutin atau servis berkala di Mazda Fluid. Yang pertama adalah karena Mazda Fluid ini termasuk dealer yang tergabung dalam grup Eurocars. Jadi sama dengan Mazda Simpruk, tergabung dalam grup Eurocars, importer resmi dari mobil Mazda. Jadi track record servis kita sebelumnya di Mazda Simpruk juga sudah tercatat di database yang ada di Mazda Fluid. Jadi terintegrasi datanya gitu guys. Nah, yang kedua karena memang dealer Mazda Fluid ini termasuk dealer yang baru dari Mazda di bawah Eurocars. Jadi saya juga ingin melihat bagaimana kelengkapan yang ada di Mazda Fluid. Oke, simak terus perjalanan saya. Nah, ini kita sudah sampai guys. Sebelah kiri ini Mazda Fluid, kita lihat. Oke, kita masuk dulu. Oke, lihat Mazda Fluid Indah. Nah, mobil sudah diparkir di Mazda Fluid. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam. Nah, di sebelah kiri ada resepsionis dan di sebelah kanan ada tempat penerimaan servis. Dan kita tunggu dulu di sini, guys. Nah, sudah dapat nomor antriannya B8. Kita sambil menunggu, kita coba lihat-lihat dulu sekeliling. Ini ada service reception, lalu di depannya ada resepsionis, lalu ada showroom dengan satu mobil, dan di belakang kita lihat ada bengkel di situ. Ini satu mobil di showroom, tidak terlalu luas showroomnya. Lalu ada juga lantai 2. Dan kita lihat ini bengkel yang ada di belakang juga tidak terlalu luas, kira-kira hanya cukup sekitar 6 mobil yang sedang diservis. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sekeliling dari lantai 1. Ada service reception. Lalu kemudian di depannya ada resepsionis.
dan kemudian kita lihat ruangan showroom yang ada satu mobil, ini Mazda 6 sedan. Nah, kita tunggu aja di service reception, guys. Setelah menunggu hanya beberapa menit, lalu mobil sudah siap untuk di service. Mula-mula dilakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan yang dilakukan oleh service advisor-nya. Kita lihat sudah mulai dilakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh fungsi-fungsi kendaraan. Lampu dicek, spion juga dinyalakan. Lalu dilihat ada baret-baret atau tidak di sekeliling bodi mobil. Semuanya dicatat dengan lengkap. Pemeriksaan masih berlangsung. Sisi sebelah kiri juga dilihat lengkap sekeliling bodi mobil. Lalu di bagian belakang juga tidak lupa untuk diperiksa kelengkapan-kelengkapan yang ada, dari mulai dongkrak dan lain sebagainya. Dan pemeriksaan awal sudah selesai, sekarang sedang dilakukan input data ke dalam sistem. Setelah itu, servis sudah dapat dilakukan. Ini diberikan welcome drink Buah Vita, guys. Bukan sponsor tapi. Setelah input data selesai, sekarang saatnya kita menunggu dilakukannya servis karena mobil sudah masuk, dan kita menunggu saja di lantai 2, guys. Kita lihat, kita naik ke atas. Dan ternyata ada tempat bermain anak, guys, di lantai 1, tidak begitu luas, di pojokan. Nah, kita coba naik lagi ke lantai 2. Kita lihat ada kasir, lalu ada beberapa ruangan untuk staff. Kita lihat tidak begitu luas juga di lantai 2. Hanya terlihat beberapa ruangan, yang terlihat adalah kasir dan beberapa ruangan dari staff juga ini, tapi masih kosong. Nah, ternyata di sebelah kasir itu ada ruangan tunggu untuk customer. Nah, kita lihat ini view ke bawah, ada tempat bermain anak yang tidak terlalu besar. Nah, kita lihat ini adalah waiting room, tempat menunggu untuk customer, yang juga tidak terlalu luas, guys. Hanya cukup untuk beberapa orang dan masih disediakan beberapa kondimen untuk customer yang melakukan servis. Nanti kita ambil beberapa, guys. Tapi waiting room-nya ini tidak begitu luas, dan untuk kondisi pandemik seperti sekarang cukup beresiko di dalam ruangan yang kecil seperti ini, guys. Jadi saya pilih untuk menunggu di luar saja, guys. Nah, ini coba kita lihat lagi sekeliling di lantai 2. Nah, ternyata di luar ini ada tempat outdoor untuk melihat langsung ke bengkel, guys. Jadi di sini kita bisa lihat, nah itu mobil saya. Kita lihat mobil sudah masuk dan sedang dilakukan pengecekan. Kita bisa lihat langsung di luar ini, guys. Kita
kita bisa langsung melihat kondisi yang ada di bawah, yang ada di bengkel. Ini kita lihat, ini ruangannya tidak benar-benar outdoor guys, tapi cukup panas karena tidak ada AC di sini. Kita lihat, kita bisa melihat dan mengawasi servis yang dilakukan di bengkel yang ada di bawah. Cukup bagus, ada tempat untuk melihat langsung seperti ini, walaupun agak panas di atas sini karena tidak ada AC juga guys. Nah, ini kita lihat mobil sedang diservis dan kita tunggu saja guys. Nah, sekarang kita pindah posisi di lantai satu lagi guys. Kita lihat mobil sudah diangkat untuk dilakukan pergantian oli guys. Oli mesin akan dilakukan pergantian di sini. Nah, kita coba untuk mendekat ke dalam area bengkel. Kita lihat oli mesin lama dibuang. Nah, kita lihat mobil sedang diangkat, kita bisa melihat bagian bawahnya dengan lebih jelas. Dan ini alat yang dipakai untuk menampung oli mesin tadi. Nah, kita lihat guys, ini bagian diffuser daripada knalpot. Knalpot dibagi dua, ke kiri dan ke kanan. Cukup jarang kita melihat bagian bawah mobil guys. Ini saatnya kita melihat dengan lebih jelas karena mobil sedang diangkat. Dan kita lihat ban juga sudah dilepas keempatnya. Kita lihat sekarang dari sisi samping. Nah, ini pembuangan oli mesin lama sudah selesai dan sedang ditutup kembali di bagian bawahnya. Kita lihat guys. Nah, ini masih ditutup bagian bawah supaya nanti oli mesin yang baru bisa dimasukkan dari bagian atas guys. Nah, sudah selesai di posisi atas. Sekarang mobil sedang diturunkan kembali. Kita lihat. Nah, coba kita lihat lebih dekat ke arah mobil yang sedang diservis ini, guys. Ini adalah mobil yang sedang diservis dan kita lihat ini juga adalah alat yang dipakai untuk menampung oli mesin lama tadi. Nah, sekarang kita pindah lagi ke dalam guys karena di daerah bengkel cukup panas dan supaya tidak mengganggu aktivitas pengerjaan dari tim bengkel, kita coba mundur agak jauh ke belakang. Kita lihat mobil lagi diperiksa bannya, jadi kesehatan dari tiap-tiap ban seperti ketebalan ban, lalu kemudian tapak ban dan lain sebagainya sedang diperiksa satu-satu. Ini sedang memeriksa ban bagian kiri belakang.
Nah, selanjutnya dilakukan juga uji emisi, guys, terhadap mobil yang sedang diservis ini. Ini kita lihat uji emisi sedang dilakukan dengan cara memasukkan semacam seperti kabel seperti ini ke dalam salah satu knalpot, sementara salah satu knalpot yang lain ditutup. Kita lihat, guys, itu kabelnya. Kabel yang melintang itu menghubungkan dalam knalpot dengan mesin uji emisinya. Jadi mesin mobil dinyalakan, lalu kemudian diukur gas buangnya oleh mesin di satu sisi di kabel tersebut tadi. Kita lihat kalibrasi sedang dilakukan oleh teknisi di mesin penguji tadi. Dan setelah selesai semua pengerjaannya, tidak lupa mobil juga dicuci, guys, dibersihkan. Kita lihat ini tempat pencucian mobilnya. Jadi dicuci bersih dengan menggunakan sabun, lalu kemudian nanti di bagian dalam juga di vacuum cleanser, guys. Jadi dipastikan setelah servis di sini mobil sudah bisa kinclong kembali. Dan ini adalah mobil yang sudah selesai di servis, guys. Sudah selesai di servis, sudah selesai uji emisi, dan sudah selesai dicuci juga. Nah, selanjutnya tinggal melakukan pembayaran terhadap aktivitas servis yang sudah dilakukan. Kita naik ke lantai 2 untuk menuju ke tempat kasir untuk melakukan pembayaran. Dan ini adalah bukti bayarnya, guys, sudah terbayar total sekitar 3,384 juta, guys. Dan ini adalah hasil-hasil pengecekan tadi. Ini adalah pengecekan aki mobil. Kita lihat tingkat kesehatan daripada aki adalah bagus dan lulus daripada uji. Kita lihat voltasenya, lalu kemudian yang lain, dan ini adalah tolok ukur untuk komponen-komponen yang ada di mobil. Sementara ini adalah hasil uji emisi yang sudah dilakukan tadi, guys. Kita lihat ini mengukur emisi gas buang dari mesin mobil tadi. Kita lihat ada CO, lalu kemudian CO2, lalu kemudian O2, dan lain sebagainya. Hasil ujinya lulus, dan setelah lulus maka akan mendapatkan surat keterangan lulus seperti ini, guys, yang bisa kalian gunakan. Nah, servis berkala saya di Mazda Pluit sudah selesai. Sekarang saya tinggal menuju keluar dari Mazda Pluit. Secara keseluruhan, kesimpulan saya ada hal yang baik dan ada hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Hal yang baik adalah terkait dengan pelayanan dari service advisor-nya. Jadi service advisor ini menjelaskan dengan detail apa-apa saja yang diperiksa, apa-apa saja yang dicek, lalu menjelaskan pula hasil-hasil dari setiap pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan. Namun hal-hal yang perlu ditingkatkan dari Mazda Pluit ini ada beberapa juga. Yang pertama adalah terkait dengan fasilitas ruang tunggu. Jadi seperti yang kita lihat tadi, fasilitas ruang tunggu di Mazda Pluit ini sangat kecil dan kurang begitu nyaman untuk ditempati, terutama karena tempatnya sangat kecil. Jadi karena masa pandemik ini, social distancing atau physical distancing-nya jadi tidak memungkinkan. Lalu kemudian hal yang lain yang perlu ditingkatkan adalah terkait dengan mungkin kecepatan daripada servis berkala. Jadi servis berkala tadi memakan waktu total itu 2,5 jam, padahal tadi tanpa antrian, jadi tidak ada waktu mengantri, tidak ada waktu yang terbuang. Jadi keseluruhan pemeriksaan 2,5 jam, yang menurut saya itu cukup lama kalau kita bandingkan dengan servis sebelumnya di Sunter dan di Mazda Simprok. Walaupun rata-rata memakan waktu yang sama sekitar 2-3 jam, namun karena antriannya cukup panjang, jadi ada waktu antri atau waktu tunggu mengantri di situ. Jadi mungkin total waktu yang dipakai untuk
servisnya itu sendiri di bawah 2-3 jam tersebut gitu ya. Jadi kalau di Mazda Fluid ini total tanpa antrian adalah 2,5 jam ditambah dengan pencucian dan vakum itu sendiri. Jadi mungkin waktu itu juga perlu diimprove juga. Nah, jadi untuk servis berkala selanjutnya saya mungkin akan memilih Mazda Simprove. Jadi dari 3 tempat yang pernah saya lakukan servis berkala dari pengalaman saya sejauh ini, Mazda Sunter, Mazda Simprove, dan kemudian Mazda Fluid, dari 3 tempat itu mungkin selanjutnya yang saya akan pilih untuk melakukan servis berkala lagi adalah di Mazda Simprove. Karena sejauh ini dari 3 tempat itu pengalaman yang saya dapatkan yang lebih bagus adalah di Mazda Simprove. Walaupun di 2 tempat yang lain secara keseluruhan pengalaman saya juga bagus, namun lebih bagus yang di Mazda Simprove. Oke, sekian dulu sharing pengalaman saya servis berkala di Mazda Fluid. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga komen, share, subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.